Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Axiom Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dream Festival sudah keluar ya teman-teman ya. Jadi Dream Festivalnya itu Tachibana Brother, Tachibana bersaudara ya, warna hijau, warna merah, Kazuo sama Masao. Terus pemain yang di up itu ada Schneider merah, Schneider SDF sama Bundak merah ya. Jadi merahnya ada dua. Oke, kita lihat attack-nya 20.000, 211, defense 17873, physical 18725 ya teman-teman ya. Ini team skill-nya WY player all stat plus 10 atau forward atau keeper all stat plus 10. Terus main skill-nya itu shoot flying squirrel forward flip shoot. Oke, ini shoot-nya mesti punya dua-duanya ya teman-teman ya. Kalau nggak punya yang ini ya temennya lah, saudaranya lah. Udah gitu ada Tachibana Twins ya, 1-2, ada Skylab intercept. Terus ini pasifnya sama kayak Napoleon WC, DF atau goalkeeper killer ya, plus 15% kalau lawan defender sama goalkeeper. Nanti kita lihat statusnya. Oke, ini Kazuo yang tadi Masao. Ini Kazuo warnanya biru hijau. Ini kalau kita lihat ya, semuanya dua biji ini tiga posisi ya. Bisa kalau yang tadi tuh forward AM DM, ini juga sama ya, berarti sama ada tiga, kurang satu tuh ya teman-teman ya, defender aja sekalian jadi biar empat ya. Oke, ini attack 16.569, defend 21.947, physical 18.285. Jadi kalau yang tadi itu attack, yang ini defense. Ya, main skillnya itu coordinated, acrobatic intercept. Ini intercept. Terus ada tackle, wild monkey tackle, sama flying squirrel jump. Nah, kalau yang tadi defender atau goalkeeper killer, yang ini attacking midfielder atau defensive midfielder killer ya. Memang ini buat ngehalau attack dari musuh. Kalau yang tadi buat ngebabat defender sama keeper ya. Terus ini Schneider SDF teman-teman. Terus ini Bunak. Oke, udah nggak ada. Kita lihat statusnya si Kazuo sama Masao ya, segege apa ya dia. Oke, kita dari Masao dulu ya. Masao. Masao biru. Wah, shootnya 8.300 bro. 8.300, hampir 8.400. Ya, defense-nya agak kecil, tapi yang gede sendiri itu intercept. Interceptnya 7.900, hampir 8.000 ya. Ini hampir setara kayak si So Jun Kwang ya, So Sun Ko SDF ya. Ya, kalau fisikalnya rata teman-teman, rata. Ini memang di attacking ya, memang di attacking. Ini kalau kita lihat shootnya nih, kita lihat shootnya tuh sama Masao. Terus doesn't lose momentum ya, doesn't lose momentum, jadi bisa di shoot dari jauh. Jadi ini bisa dari, bisa posisi yang paling bagus menurut gua, ini posisi paling bagus itu sepertinya forward tetap ya, forward, tapi minimal itu AM. Kalau DM udah kurang teman-teman, karena ini defense-nya agak kecil ya, paling interceptnya aja yang gede. Ini yang sempurna ya. Ini kalau ini ya, siapa sih ini, Masao ya. Kalau mau sempurna kombinasinya itu digabungin sama Masao yang ini nih, yang WC. Oh, ini Masao. Ya nanti yang WC nih. Itu kan tadi biru ya, teman-teman ya. Itu kan biru. Digabungin sama Masao sama Kazuo yang ini nih, teman-teman nih. Yang ini nih, ini forward nih. Ya, kalau punya ini sempurna teman-teman.
Dia punya kombinasinya, gila banget. Sempurna ini, gila. Yang ini nih, cuman ini kan limited ya. Ini samurai kemarin ya. Oke, ini yang Kazuo. Tuh, Kazuo dia gedenya di intercept. Kazuo gedenya di intercept. Maksud gua tadi yang interceptnya hampir yang gila banget tuh ya. Ini dibandingin sama Sojun Guang ya. Bukan yang tadi maksudnya. Tapi yang tadi lumayan gede sih, hampir 8.000 ya. Terus ini kalau kita lihat attack-nya memang kecil ya. Memang dia tipikal memang lebih ke arah defense. Dia memang lebih ke arah tipikal defense. Tackle 7.000, block 6.000. Blocknya agak kecil. Teknik 7.100, speed 6.200. Lumayan ya. Tuh, intercept. Ini kan warnanya hijau ya. Nah, ini menurut gua yang bagus dikombinasiin sama, kalau mau teman-teman mau main mono ya, kalau mau main mono ya, mono ya bagusnya digabung sama yang ini, yang anak sekolah. Ya, digabung sama anak sekolah. Kalau mau mono, cuman kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ngetren ya mono. Mainnya region ya, mainnya nationality link. Ya kan, biasa Jepang, Eropa, sama South America masih kurang lah. Amerika masih kurang. Oke, kita gacha ya teman-teman. Kita keteng dulu sebenarnya. Ritual. Oke, suram. Oke, ini kita buka berapa ya? 600 lah, 600 DB ya. Oke, pull pertama. Oke, ada chance nih. Chance. Fire. Oke, suram. Oke teman-teman, ada time attack Hyuga lagi ya. Jadi jangan lupa, ini kayaknya yang terakhir ya teman-teman ya. Kayaknya menurut gue sih yang terakhir ya. Habis itu ganti pemain baru. Oke, dapet nih. Woi, bisa kekun. Chanchio. Gila, pecah dua. Ngaco gak tuh. Sup, ayo. Wah, espadah jadul nih. Kasuo. Gila, dikasih langsung. Kasuo. Ini yang hijau ya. Oke. Ajar lagi, bro. 600 DB nih. Chance lagi. Sep. Gila, Faya. Ah, palsu. Wah, flare palsu nih. Oke, kalau ini nggak dapat lagi, kita quit dulu. Nanti kita masuk lagi. Biasanya pecun. Wangi ya. Nah. Gile. Woi, misake kon. Ike. Wah, satu. Wah, Margus. Ajar lagi. Oke, kelihatannya bulan depan kayaknya ada mixer teman-teman ya. Jadi di prepare. Ya, menurut gua nih, menurut gua. Jadi belum tentu. Cuma biasanya sih ada ya mixer ya.
Kuy, Misaki Kun. Gila, Misaki Kun udah hat-trick nih. Ngasih SSR. Sana eh. Uy. Wah. Snider Neo Faya. Ayo dong yang lain kek, yang enggak di-up deh gitu. Espadas kayak apa kek ya enggak? Hayya! Ore no tenryoku no sakka da. Ya kita coba quit dulu ya. Wah, penuh ya. Bentar ya. Wah, udah penuh nih kayaknya gue mesti re-extend, tadi habis penuh deh. Wah, Misaki Kun, Natureza kek, Roberto kek. Aduh, salah kan. Ya dong, gue butuh pasangannya nih. Waduh, flare-flare palsu nih kayaknya nih. Wih, dapet cuy. Satu lagi. Ay, nggak satu lagi. Eh dong, tadi siapa ya? Yang biru dong, yang biru. Yang biru, pasangannya dong. Ah, juga Raiju. Bayar. Oke, dapat lagi. Satu lagi. Ah, Roberto. Roberto nggak bisa nolong ya. Ah, Sester. Oke lah, kita sisain DB-nya 2,5 ya. DB-nya 2,5. Kayaknya udah suram nih. Kita coba 20 lagi. Oke. Oke, last pull ya. Last pull. Oke, last harus wangi nih. Ayo dong. Masa gue cuman ini nih, dapetnya cuman DF baru satu sama siapa itu tadi? Sama Snider. Yang lain bukan DF ya. Memori. Memori. What? Wah, gila. Cari dalam nih kayaknya nih. Cari dalam. Ayo dong, please dong. Nabrak tembok. Tembok. Tembok.
Mana tembok ini? Wah, nggak pecah. Kacau nih. Oke lah, sekali lagi. Aduh. Ntar ya, jual. Las. Gatel juga. Nani. Oke. Mas pul nih, please. Klap. Dev baru kek apa kek, jangan dupe, please. Wah. Kuy. Misaki-kun. Oh, Misaki-kun asu ya. Ike. Oke, please. Nih saudaranya bro. Gila ini impian banget ya, impian banget. Gentile bro, gila biru hijau gua ngaco nih kayaknya nih, udah mulai kuat. Ya mantap. Oke, teman-teman. Kalau DB-nya mepet, gue ingetin lagi teman-teman, disimpan DB-nya jangan dihabisin sekarang ya. Karena ini untuk punya dua Tachibana ini agak susah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pikir lebih bagus itu untuk SDF ya bulan depan ya. Moga-moga SDF dan ada mixer. Siapa tahu juga ada step up baru ya. Jadi teman-teman jangan dihabisin semuanya. Disimpan aja, sabar ya teman-teman ya. Karena abis ini nanti ada event baru ya. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next video.